Assalamualaikum dan hai, anda bersama kami dalam Sembang Lebat edisi 16 Februari 2015. Anda bersama saya Arif Ismail dan saya Fiz Harudin akan menemani anda minggu ini. Jadi kita akan bincang beberapa topik ini. Antaranya ialah Bluetooth, yang kita Bluetooth akan bercakap mengenai practicality buat masa sekarang. Baik. Dan kita akan cakap mengenai penstreaman muzik. Baik. Kita tengok dari segi trend dan mungkin kita akan bincang dari segi apakah penstreaman muzik yang terbaik kita guna. Baik. Dan alternatifnya. Dan jadi kita akan mulakan sekarang. Okey, topik pertama minggu ini kita akan bercakap mengenai Bluetooth. Yang kita tengok trend sekarang untuk penggunaan harian dah orang kata semakin berkurangan. Jadi mungkin ada sebab dia, jadi kita akan tanya sendiri dengan Obe. Adakah Obe pengguna Bluetooth yang tegar? Saya boleh kategorikan diri saya sebagai pengguna Bluetooth yang masih tegar. Pasal saya banyak aksesori Bluetooth. Ada speaker Bluetooth, ada headphone Bluetooth. Jadi saya masih gunakannya lah. Tapi macam ada kata, jika bandingkan dengan dulu, fungsi Bluetooth sudah berubah. Jika dulu lebih kepada pemindahan file, sekarang saya gunakan lebih kepada nak pairing saja. Nak pairing. Kalau dulu saya ingat lagi dulu nak hantar gambar kepada kawan, pakai Bluetooth. Sekarang dah tak, sekarang pakai WhatsApp macam tadi, dah ada media sosial kan. Jadi itu lebih mudah daripada guna Bluetooth yang kena set pin apa semua. Jadi kita tengok evolusi Bluetooth tu sendiri daripada dulu menghantar barang, kini sebagai apa kata untuk tethering, tethering. Untuk keyboard contohnya. Jadi itulah, kalau macam saya dah tak gunakan untuk orang kata cara tradisional dahulu, dah kepada lebih kepada untuk pairing dengan peranti-peranti lain. Jadi macam dulu kalau kita tengok dari segi penggunaan Bluetooth yang dulu, zaman saya ingat lagi pengguna masa saya guna Nokia punya telefon, Nokia Series S60, Symbian punya tu. Dulu memang agak popular, saya gunakan tu untuk hantar file, untuk file apa tu? Saya ingat lagi guna hantar ni lah, macam games kan. Games lah, betul-betul, dulu piracy. Kita guna apa, app FileMan. Dulu pakai Symbian kan, so kita gunakan FileMan tu nak hantar software. Kita buat, create apa tu, aplikasi apa dia punya, nak hantar software tu kena hantar satu-satu file. Betul. Susah. Lepas tu dulu saya hantar, dulu agak popular dengan video 3GP. Tapi bukan video tu lah. Video yang macam tak, saya video lawak dia. Aku kata saya tidak judging. Dulu popular, kalau dulu macam video trending kan, kena video kakak kan. Lah saja simpan dalam phone. Lepas tu apa lagi ah? Hantar ringtone, lepas tu hantar MP3. Sekarang kita tengok MP3 dah tak hantar. Itu mungkin kita akan bincang topik selepas ni. Topik kedua, sebab kenapa. Dan satu lagi, permainan. Permainan ya. Ingat dulu lagi permainan, kalau kita nak main lagi, kita guna Bluetooth. Kita main kawan kat sebelah-sebelah. Betul. Memang seronok kan. Piracy pun pakai Bluetooth juga. Dulu macam tak ada, dia panggil apa, dulu tak ada DRM kan. Macam boleh hantar-hantar. Saya pelik macam mana boleh buat duit. Lepas tu kita hantar video pun semua macam, dulu best lah kita pakai Bluetooth. Tapi sekarang, kita tengok dari segi penggunaan, macam saya sendiri pun dah tak banyak guna. Sebab kita dah hantar gambar menggunakan WhatsApp. Dan kita dah tak banyak lagi bergantung pada Bluetooth. Sebab kita dah bergantung kepada internet. Yang mana kalau macam hantar video sekalipun, kita dah masuk dalam YouTube ataupun masuk dalam apa, cloud storage. Atau dia hantar Dropbox ke. Hantar Dropbox, dia dah tak ada orang macam nak hantar Bluetooth sangat dah. Betul. Dan kalau kita tengok dari segi trend Obe, macam sekarang dah tak ramai orang pakai Bluetooth. So jadi kalau tengok akan datang, adakah Bluetooth ni akan ditingkatkan lagi keupayaan dia untuk mempopularkan balik? Rasa dia akan kekal popular. Pasal macam saya, dia mungkin fungsinya telah terevolusi, dah evolve pada dulu. Sekarang ada low power Bluetooth pula, Bluetooth 4.0 ke apa. Digunakan untuk kita tether dengan jam pintar. Dan jam pintar nampaknya tahun ni akan meletup lagi. Pasal hari tu dia cakap tahun lepas saja 750,000. Mungkin tak mungkin kita tak banyak, tapi secara total ada 21 juta ke apa jam pintar dijual. Semuanya memerlukan Bluetooth untuk kita connect kepada peranti. Jadi masih hidup. Cuma dalam versi berbeza dan low teknologi juga digunakan dalam untuk keyboard apa semua. Keyboard tak drain lagi. Jadi tu jelah. Jadi saya rasa benda tu akan kekal ada. Cuma penggunaannya tidak lagi seperti yang kita tahu. Tapi macam saya tu akan datang, macam saya Obe cakap juga, kita akan kita pengguna Bluetooth dah berbeza kan. Sebab kita sekarang dah tak lagi menggunakannya sebagai penghantaran file secara serius. Betul. Tapi dia juga membantu kadang macam kecemasan. Kadang ada satu file yang dalam telefon kita, contohnya macam dokumen yang tak boleh nak hantar secara instant messaging tu, kita akan guna juga Bluetooth. Cuma macam orang kata iPhone, kenapa
iPhone tak ada Bluetooth tu betul ke tindakan Apple menggunakan Bluetooth tu just untuk pair dengan device saja? Itu soalan yang sensitif tu. pasal bila saya pernah tanya dulu. Bluetooth tak ada NFC transfer. Dia tak sokong NFC transfer. NFC tu guna untuk payment saja. Dan Bluetooth pun kata tak penting pasal kata ada airdrop. Jadi pengguna-pengguna iPhone dia saja, dia dalam kekun dia sendiri. Dan orang-orang yang dia berinteraksi pun dengan orang-orang iPhone juga. Jadi kalau dia orang selesa dengan macam tu, tak ada Bluetooth ke apa, tak menaikkan kesan. Tapi saya dan Arif pun saya rasa saya percaya yang menggunakan pelbagai jenis phone, orang kata pelbagai jenis itu operasi. Jadi itu mungkin orang kata leveler lah untuk setiap, saya rasa setiap peranti yang ada Windows phone ke apa ke, Bluetooth dia compatible kecuali iPhone. Jadi tak kisah. Tapi kalau itu real life pun kita tengok, kalau saya menggunakan iPhone juga, kalau tengok real life pun memang saya tak pakai sangat Bluetooth. Tak pakai dah. Sebab kita macam saya pun macam Bluetoothnya headset pun saya tak ada. Saya just guna wired saja. Pasal tak ada NFC. So macam malas nak tu nak kena charge bateri apa semua. So just sekarang ni pun pakai untuk jam je. Jam. Itu pun kalau macam iPhone saya tak pakai, saya pair dengan Android punya device lah. So macam orang kata iPhone ni kalau tak ada Bluetooth untuk hantar file pun, saya rasa buat masa sekarang dah tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia macam argument dia boleh kata sama macam dulu orang cakap lah, kenapa iPhone tak ada flash. Lama-lama teknologi yang orang cakap kenapa tak ada tu, dah last dia superseded. Dah tak diperlukan kerana ada benda yang lebih baik. Macam YouTube pun dah buat flash tu, dah tukar HTML, kan. Totally native HTML. So dah tak ada masalah. So teknologi tu orang kata apa yang Apple buat tu mungkin ada betul dia. Ada betulnya. So tak ada masalah. Tapi macam iPhone kalau pakai macam sekarang nak hantar gambar, memang orang akan cakap hantar WhatsApp je lah. Hantar WhatsApp betul-betul memang dah ada. Kita ada satu aplikasi yang digunakan oleh semua platform yang memerlukan rasanya lebih mudah. Kita nak hantar WhatsApp, tekan gambar. Dulu kena pin apa pin mana apa nama phone kau? Benda tu sebenarnya annoying. Walaupun kita ada NFC kata nak lekat, tapi masih lagi menggunakan Bluetooth untuk penghantaran. Jadi NFC tu hanya sebagai perantara. Jadi sebenarnya fungsi lama Bluetooth tu orang kata nostalgia saja. Nostalgia. Dan bukannya nostalgia yang baik. Pasalnya annoying betul nak menggunakan Bluetooth dulu. Sebab tapi macam sekarang saya lebih gemar sebenarnya hantar WhatsApp ni. Sebab kita boleh buat dekat, bukan time tu lah kira, nanti balik rumah nanti boleh buat. Kiranya tak payah nak tunggu kawan. Nak hantar apa-apa lama. Betul. Buat masa macam kita hantar pakai instant messaging. So macam WhatsApp macam Bluetooth sekarang saya gunakan banyak untuk hantar transfer dengan PC je. Itu pun tak banyak, itu tak selalu. Just untuk macam gambar yang nak full size je saya hantar. Tapi kalau untuk macam ringan-ringan benda-benda macam text semua, saya dah boleh masuk dalam cloud storage. So akan datang Bluetooth ni still macam Bobby cakap, tak akan mati. Dia ada fungsi tersendiri dan dia akan berkembang lebih baik untuk low energy punya. Betul, energy. Low energy tu big deal sekarang pasal dia pengurangkan tu. So banyak sekarang ni pun dah zaman wearable device. Wearable kita device. Dah pakai apa, smartwatch, kita dah pakai fitness punya band tu. So Bluetooth ni akan orang kata berusaha untuk penggunaan yang lebih baik dari segi penggunaan tenaga. Okay, jadi itu saja untuk topik hari ni, untuk topik Bluetooth. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan kembali ke topik kedua selepas ni. Assalamualaikum, selamat tahun baru. Sekarang ni sebenarnya Nisa tengah tunggu bos Nisa. Tak sampai-sampai lagi. Dah siap makan, dah siap minum. Table pun dah clear kan. Tak sampai lagi. Biasanya kalau seorang-seorang kan, nak tunggu orang ni, kita online dulu. Tapi pun habis data. Tablet pun tak ada SIM data. Macam mana eh? SIM data? Semalam, bos Nisa ada bagi satu SIM pack ni. Sekejap ya. Tepat pada waktu hotlink untuk tablet. Ini dia SIM pack untuk kita pasang kat tablet. Internet daripada hotlink. Harga dia RM60 untuk tempoh 1 tahun. Dekat belakang ni dia ada tulis kita akan dapat percuma 1GB internet. Dan juga dia ada rangkaian 4G. Ni confirm dah laju kan. So Nisa nak pasang sekarang lah. Langkah pertama, masukkan kad SIM Hotlink untuk tablet pada slot kad SIM pada tablet anda. Langkah kedua, isikan maklumat peribadi anda pada ruang yang disediakan.
Dan langkah terakhir, anda hanya perlu menunggu pengesahan untuk maklumat peribadi anda. Dan kini, anda boleh mengaktifkan pelan Hotlink untuk tablet anda. Ha, tiga langkah aje dah siap daftar, dah boleh guna pun internet data ni, lagi-lagi dekat tempat yang tak ada wifi. Laju ni, siap ada LTE ni. Kemudian guna Hotlink Red App untuk tengok penggunaan data kita. Dari sini, boleh kalau nak tambah top up dan mendapatkan promosi terbaru dari Hotlink. Untuk data, boleh top up RM50 untuk 1GB dan sah digunakan selama setahun selagi kuota tak habis. Anda juga boleh mendapatkan top up bernilai RM30 untuk kuota 1GB tetapi tempoh sah hanya 2 bulan. Ha, kalau korang nak dapatkan pelan khusus untuk tablet daripada Hotlink ni, korang boleh pergi ke cawangan Maxis yang berdekatan. Nak beli boleh simpack ni, nak tanya dengan lebih lanjut pun boleh. Ataupun korang boleh pergi ke laman web hotlink.com.my/tablet untuk maklumat lanjut dan mengetahui cawangan mana yang menyediakan informasi berkenaan simpack ni. Okay? Jadi itu saja dari saya Nisa untuk Amans dari Hotlink. Yosh! Okey, kita kembali ke Sembang Lembat dan kita akan masuk pula ke topik kedua iaitu penstreaman muzik. Yeah, yang mana kita tengok sekarang dah jadi trend penstreaman muzik ni, yang mana kita di Malaysia kita boleh gunakan pelbagai perkhidmatan yang ada seperti Spotify, Deezer, RDO dan beberapa perkhidmatan lain yang agak popular. Jadi kita akan bercakap sendiri dengan Obe. Adakah Obe pengguna penstreaman muzik? Oh, saya gunakan sangat 100%. Lebih-lebih lagi saya paling guna sekarang ialah Spotify. Pasal dia boleh guna untuk desktop masa saya bekerja. Dan bila saya nak bergerak ke rumah ke, saya letak dalam telefon. Dan saya gunakan Spotify Premium. Dan sejak saya menggunakan Spotify ni, zaman gelap menumpat tu. Muzik-muzik saya haram sudah tak ada. Jadi sekarang rasa, walaupun kita dengar Spotify mungkin tak berapa adil dengan cara pembayaran royalty, tapi sekurang-kurangnya dia bagilah 1 sen dekat Anasin, 20 sen dekat City. Setiap play tu tak ada rasa berdosa sangat. Kau cakap, kau muat turun album City ni kan, City tak makan apa sebenarnya. Sekarang tak ada dah. Sekarang kau tu conscious dah clear. Kita boleh dengar sepuas hati tanpa rasa bersalah. Macam saya pun sama juga. Saya pun merupakan pelanggan Spotify Premium. Saya just bayar RM10 saja sebulan melalui Maxis. Maxis, okay. Yang mana saya suka kan Spotify Premium ni ada beberapa sebab lah. Sebab pertama offline tu penting. Sync. Yang menariknya bila kita gunakan offline sync ni, kita boleh upload lagu yang kita personal ada. Yang mungkin dulu kita beli album, lepas tu kita ripkan dia. Lepas tu mungkin nak masuk dalam Spotify. So kita boleh gunakan lagu tu untuk sync ke semua device. Jadi tak perlu nak transfer pakai USB apa semua kan. Macam leceh lah. Sebab sekarang pun orang dah tak bergantung sangat kepada wired punya connection macam nak. Betul. Sync apa semua kan. Ya, pasal saya, walaupun saya tahu fungsi tu ada, saya tak pernah guna. Jadi soalan je, kalau kita ada... Kalau ada lagu yang dalam kita punya library tapi tak ada pada library Spotify, pasal sebenarnya Spotify tak ada semua lagu. Spotify memang tak ada semua lagu. Jadi kalau kita ada tu, macam mana dia sync? Adakah dia akan keluar macam dia tu? Macam kat dalam Spotify tu ada satu fungsi yang library yang dalam komputer. Our song tu. Our song tu, okay. Kita right click masuk dalam playlist kita, lepas tu offline ada. So macam best ni pakai Spotify Premium, kita boleh sync lagu personal kita ataupun lagu yang dalam Spotify sendiri. So jadi kedua pula, mungkin ada obek apa, kenapa memakai apa Spotify Premium? Pakai Spotify Premium pasal satu sebab saya dulu sebenarnya seorang yang kumpul CD. Kalau tata rumah saya memang ada CD lambat. Tapi lepas saya dah start guna tahun 95 saya kumpul CD. Sekarang dah 20 tahun CD. Dan kebanyakan CD yang saya ada tu dah rosak. Dia memang CD ni dia macam ada finite life, dia punya data kopak. Jadi daripada saya beli baru, saya dah ada dulu. Apa saya perlu beli baru, saya dengar Spotify lah. Jadi dia lagi pun dia lagi convenient. Dulu nak dengar CD kena masuk. Leceh. Betul, MP3 pula dulu kena set player apa semua. Sekarang dah semua dah ada di desktop dan ni kita pilih-pilih je macam lebih convenient, lebih cepat. Ya, betul. Macam saya sendiri pun gunakan Spotify. Macam saya selalu dengar lagu random. Kadang satu hari tu macam saya nak dengar lagu ni lah, lagu ni. So macam playlist saya tak tetap. Betul. Sebelum saya keluar rumah, saya akan pilih lagu apa yang saya nak dengar masa dekat dalam train apa semua. So saya edit time tu juga. Dan time tu lah dia sync automatic dengan semua device yang saya ada. Masuk dalam tablet, dalam iPhone apa semua. So yang tu menarik sebab kenapa saya gunakan Spotify.
Dan satu lagi Spotify ni orang kata menariknya kita boleh dengar high quality punya audio. Yang mana saya ni agak audiophile sikit, saya tak boleh dengar yang kDPS rendah ni bunyi macam macam zaman dulu. Bunyi macam tin. Tak sedap kan. Kalau boleh nak dengar punya bass ni, nak punya treble semua jelas, so saya pakai yang high quality. Jadi itu sebenarnya itu saja masalah yang saya sedar lah tentang Spotify sekarang. Album barat memang bunyi sedap. Tapi lagu Melayu yang saya rasa kita pilih high pun ada saya ni saya minat Rahim Maruf ni. Lama Rahim Maruf suara dia sedap. Lepas tu dia ada satu album dia kata koleksi terbaik Rahim Maruf ni. Kita dengar macam apa macam bunyi kan. Macam betul-betul bunyi macam bunyi kaset. Jadi macam saya rasa dia tak ingat, saya tak tahu EMI ke apa. Dia macam tak ada lakukan orang kata nak buat remastering ke. Padahal kalau kita tengok artis-artis barat, album yang dah 20 tahun, kata macam saya dengar Nirvana, dia ada remastered edition. Untuk kita dengar secara digital dengan lebih sedap kan. Jadi ada lagi kelemahan di situ lah. Album Melayu banyak tak ada. Macam saya satu lagi grup saya suka dengar Rock Kapak. Rock Kapak kata Wings mungkin ada lah. Search ada. Tapi kalau saya pergi ke kumpulan Gersang ke saya nak Eka Matra ke apa, dia hanya wujud dalam satu lagu je. Pasal kompilasi. Jadi masih lagi saya rasa untuk pasaran Malaysia, kalau anda suka nak dengar lagu Melayu tu, masih terhad lah. Saya rasa kalau pihak Spotify boleh yang kata kerjasama dengan Malaysia ni untuk letak lagu-lagu lama tu. Pasal lagu-lagu lama tu mesti lagi sedap bagi saya. Sedap. Luar kapal. Lagi sedap karaoke. Macam saya suka dengar lagu baru lah. Lagu apa yang mainstream kat radio tu tu saya dengar. Tu sebab saya selalu berubah player saya. Saya tak tetap. Tapi kalau untuk macam sekarang, kalau kita tengok dari segi trend ya, ataupun kebaikan penggunaan streaming music ni, macam saya dah tak banyak download MP3. Dulu saya pengguna, orang kata saya suka download dekat 4Share. Dulu paling lama lagi saya suka download dekat Jiwang 2RG. Sekarang dah tutup lah. Jiwang dah kena dengan SKMM. Dulu ingat lagi masa dulu macam kat zaman CC kan, zaman pergi Sabi Cafe, download MP3 kat situ. Memang seronok lah kita download lepas tu masuk. Cuma macam bila fikir balik sekarang dah macam leceh kan. Kenapa dulu sampai nak download pun kadang berjam jam juga kan. Lepas tu nak pakai kabel lagi, nak kena convert itu pun. Macam convert tu dulu zaman Nokia Symbian lah, saya ingat lagi. Dulu kan memory card rendah punya memory tu, MB dia. Kena ada turunkan kbps dia kan. Saya dah suka dia. Feel tu macam dulu kena convert apa semua dah leceh kan. Sekarang dah senang, semua dah di ujung jari. Tapi untuk macam kebaikan dari segi Spotify bagi Obe. Kebaikan macam saya kata tadi lah. Kebaikan ialah semuanya semuanya dengan lebih convenient. Kita, saya rasa lebih besar dia punya library tu. Dan saya sendiri, saya kata walaupun saya kumpul CD, kumpul kaset apa semua, library yang ada tu lebih besar. Jadi sebenarnya penjimatan orang kata bayar, kita bayar dalam, saya bayar RM5 setiap bulan. Itu masih lagi kurang daripada harga sebuah CD. Yang saya baru sedar sekarang, dia jual pada harga RM45. Zaman saya dulu RM35. Jadi sekarang walaupun jualan, orang kata jualan semakin rendah, tapi harga bukan makin rendah. Makin mahal. Jadi saya terkejut. Jadi sebenarnya RM5 tu adalah orang kata investment yang sangat kurang untuk anda akses kepada jutaan lagu pada high bit rate dan mana-mana saja. Dan kita tengok trend sekarang pun, saya rasa dah hujung tahun lepas dia ada macam iTunes ada tunjukkan dia punya percentage. Jumlah download sekarang dah semakin turun. Dah semakin turun dan penstreaman semakin tinggi. Ya, sebab orang kata tiba-tiba sahaja Apple nak buat Beats Audio. Ada lagi kah pasal? Maknanya dia dah sedar. Dia dah sedar tu. Okey, iTunes orang dah mungkin tak nak beli. Dia nak ada streaming service pula. Sebab dia kata lagi murah. Sebab kita pun dengar lagu macam saya cakap, okey, saya orang yang jenis suka dengar lagu yang berlainan setiap hari. So macam bila download satu lagu tu, macam iTunes tu misalnya agak kurang praktikal sebab yalah, macam kita nak dengar banyak taste kan. Betul. So Spotify lebih menarik. Dulu memang saya dulu masa zaman mula-mula saya pakai iPhone tahun macam 2013-2012 dulu memang dah saya beli dekat itu. $99 tu kan. Tapi macam sekarang dah Spotify dah masuk Malaysia apa semua, so lagi murah. Macam sebulan pun saya just bayar RM10. So tak ada masalah dan mengurangkan privacy. Betul. Sebab macam saya, kita lah, kita dengar kan, macam kita pernah juga terfikir kan, kita download ni semua kan, macam kesian juga artis kan. Artis ni orang juga. Orang kan, juga. Walaupun kaya pun kadang masa dia naik turun. Ada juga dia punya pendapatan apa semua. So macam bila dah pakai benda ni,
orang kata banyak membantu dari segi saya sendiri dan membantu juga industri dan cuma akan datang lah bagi Obe CD. Orang kata akan mati ke tidak bila dah ada streaming service dengan ni. Rasa-rasa sekarang pun dah boleh kata mati dah. 3 tahun ke belakang pun dah mati. Penjualan album pun dah mati. Sekarang orang dengar lagu, track, orang beli track. Pasal ada artis, saya tak ingat siapa cakap, dia kata the age of jual album ni dah tak ada. Orang sekarang yang jual album hanya nama-nama besar macam Jay-Z ke Kanye West ke. Orang sekarang dah tak ada masa untuk dengar seluruh album. Kita punya attention span sekarang dah rendah. Kalau dulu kita beli kaset, lagilah attention span lama pasal kau nak tekan reverse banyak kali. Jadi kita dengar siapa. Jadi dengan adanya digital ni, salah satu benda negatif itu ialah kematian the whole art of kata mencintai satu album dengan semua. Saya tak ingat last time saya dengar satu album daripada awal sampai habis. Walaupun saya minat pasal dah orang kata buat apa nak dengar lagu tak sedap kan. Senang skip kan. Bila dah ada apa macam online macam ni, kita boleh skip-skip. Ya boleh skip-skip kan, terlalu mudah kan. Sebab betul kalau kita tengok dari album, tak semua lagu dia sedap. So kita akan skip. Jadi untuk macam penggunaan Spotify, penggunaan Deezer kan, itu antara yang pesiman muzik ni orang kata untuk akan datang. Macam mana? Akan macam lagi pengguna akan sedar lagi ke ataupun masa depan dia? Masa depan muzik untuk pesiman muzik. Saya rasa sekarang akan sama, cuma dia akan lebih kepada kesemua peranti rasanya. Kita smart TV semua dah akan, cuma smart TV tak semua yang support lagi. Jadi saya harap ada smart TV ke, macam contohnya macam saya selalu gunakan contoh Chromecast, pasal tu yang satunya saya guna. Itu yang membuatkan TV saya di smart. Chromecast, Spotify pun tak ada lagi support. Jadi kalau ada lagi banyak support, lagi orang kata across everything kan. Jadi akan itu orang yang masa depan dia akan lebih orang kata lebih tersebar kepada seluruh peranti yang kita ada. Tapi yang kebaikannya orang kata bila dah pakai semi music ni, selain tu kita boleh cross platform lah. And cross platform mana dekat ya, semua tempat kita boleh main kan. Contoh macam dekat telefon, tablet dengan desktop. So dia dah macam sangat membantu sebenarnya, kita dah tak perlu gantung kepada nak sync menggunakan wired macam paling annoying iPhone lah. Kita tak pakai iTunes lagi kan, macam leceh. Memang saya tak pakai benda tu dulu. Betul, dia boleh save playlist kita kat mana-mana pun dia boleh ingat. Tapi macam tu lah, bila orang kata iPhone ni, orang kata banyak, tadi kita dah cakap pasal Bluetooth, kita dah cakap pasal nak sync dengan iTunes. So bila dah ada Spotify ni, dah kita dah tak macam dah tak buat apa-apa gantung lagi untuk dengan wired ataupun dengan Bluetooth tadi tu. Sebab dia dah cross platform, dan kita nak senang nak sing apa semua, kita just jadikan dia offline playlist dan kita boleh main dekat mana-mana saja. Okey, jadi itu saja untuk topik persembahan muzik pada minggu ini. Jadi mungkin ada sebarang komen ataupun cadangan ataupun sebarang penambahan anda yang ingin boleh kemukakan pada ruangan di bawah. Jadi itu saja Obe, tak ada penambahan lain. Sila letakkan komen di bawah, saya mohonkan aman sekeluar. Dan selagi tak ada demand, dia takkan keluar. Jadi sila komen, saya nak aman keluar dekat Semalbat. Okey, so itu saja. Untuk Semalbat ini, kita jumpa lagi lain hari di Leo Batu. Sekian, terima kasih.